Pelecehan seksual yang dilakukan oknum perawat rumah sakit National Hospital berinisial CA mengundang keprihatinan berbagai pihak, salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Secara tegas, Wali Kota Surabaya mengecam segala bentuk pelecehan seksual terhadap wanita, apalagi dalam kasus National Hospital korbannya adalah pasien yang dalam kondisi lemah. Untuk itu, Wali Kota meminta pihak kepolisian agar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku. Hal itu dilakukan agar tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat ataupun dokter terhadap pasien maupun kaum perempuan tidak terjadi lagi. Saya pikir ini sebetulnya itu tidak boleh terjadi, bahkan tidak sakit pun tidak boleh. Kita harus menghormati orang perempuan itu dengan privasinya. Apalagi kalau dia kolom gigi tidak berdaya. Mohon maaf, tadi saya ngomong ini memang nggak boleh dibiarkan. Kita kaum perempuan ini kan juga punya hak untuk privasi, untuk jaga kehormatan. Dan bagi kita itu, bagi perempuan itu kehormatan itu adalah. Seperti diketahui, kasus pelecehan seksual oknum perawat terhadap pasien di Rumah Sakit National Hospital ramai menjadi sorotan setelah korban yang mengunggah pengakuan pelaku melalui akun Instagram korban The Love Widya. Oknum perawat muslim itu bahkan sudah ditahan dan ditetapkan tersangka oleh polisi. Ayul Andim, CTV.